Halo guys, selamat datang di channel aku, Standin Dimas. Di video kali ini saya akan membahas prediksi atau kisi-kisi travel spirit Kamis ini. Dan mohon maaf baru bisa bikin jam segini. Aku sendiri tidak tahu, aku kira Ash selaku artis konsep Sky Hotel tidak memberikan lagi tentang prediksi travel spirit. Namun saya dapat info dari teman saya dan inilah sedikit kisi-kisi yang diberikan oleh Ash. Dan travel spirit minggu ini adalah seorang yang selalu bertemu dengan beberapa yang mereka kenal saat bepergian. Untuk prediksi yang diberikan S kali ini lumayan susah dan membingungkan. Namun semisal TS ini sering bertemu dengan beberapa orang yang dikenal, tentu saja dia adalah seorang yang suka bergaul dengan beberapa travel spirit lainnya dan suka hal dalam interaksi ramai. Atau bisa jadi dia adalah seorang yang suka berpetualangan. Dan inilah beberapa travel spirit yang menurutku akan pulang hari Kamis ini. Yang pertama adalah Double Five Leg Catcher. Ini menurutku juga seorang petualang dan juga orang yang suka bertemu dengan orang-orang sekitar. Yang kedua adalah Forgetful Storyteller. Dia mungkin bukan seorang petualang, apalagi orang yang suka hal keramaian. Dia sebenarnya penakut dan juga punya demam panggung. Mengapa saya memilih dia? Mungkin karena dia adalah kebalikan dari travel spirit Double Five Leg Catcher. Tapi pilihan nomor 2 ini menurutku kurang tepat sih. Siapa tahu mungkin dia akan pulang minggu ini. Dan yang ketiga, mungkin ini adalah bonus yang saya berikan. Saya sendiri tidak tahu, belum tentu semua benar, karena semua hal ini cuma prediksi yang saya buat sendiri. Lalu bagaimana dengan pendapat kamu? Siapa travel spirit yang akan pulang Kamis ini? Berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Baiklah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.